bumbu rujak yang sangat enak banget ini. Pedas, asam, gurih. Pas banget. Hari ini Kang Andri pengen cobain rujak jantung pisang mentah. Wow, angin. Nah ini pas di tepat di pohon kelapa ini. Dan kali kita akan coba cengkir, rujak cengkir kelapa. Hari ini kita akan coba jantung pisang mentah. Kita tebang ya. Gede juga nih jantung pisangnya. Ini kita akan lalap yang bagian atasnya dan bagian bagian jantung pisangnya ini kita akan coba rujak. Let's go. Hari ini masih edisi di sawah. Kali ini Kang Andri pengen ngerujak. Nah, ini ya jantung pisang mentah. Wah, mantep banget ini mani. Di sini ada bumbu rujaknya, cabe rawit hijau, garam, terasi ini yang digarang ya, yang dibakar. Nah, ini asam jawa dan gula merah. Sini tentunya ada jantungnya juga ya, yang tadi kita ambil di belakang rumah. Ayo kita mulai bikin rujaknya atau bikin bumbu dari rujak jantung pisang mentah ini. Seger ini nih. Wangi cabe rawitnya. Angin sepoi-sepoi. Mantep. Wow, mantep. Yuk, ngerujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Kang Andri-nya. Di video kali ini, Kang Andri mau ngajak kalian makan rujak nih. Sini tadi udah kita bikin sambal rujaknya. Ini sambalnya super spesial. Kali ini kita akan rujak. Coba dulu. Pedok. Kali ini kita akan rujak jantung pisang mentah. Ini jantung pisang batu nih ya. Seperti biasa, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik. Ini bagian jantungnya masih agak luar ya. Kita kupas yang lebih dalam. Yang enak itu yang agak dalamnya.
Tadi tuh pas jatuh, pas moncongnya ini, kita papas moncongnya ini ya. Seger. Kita buka yang enak untuk dikonsumsi. Masih ada getahnya ya. Ini segini udah enak pasti nih. Enak untuk dikonsumsi. Sebelumnya kita minum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras. Cukup. Enak. Ada mozzarella alamnya. Semakin dalam ini, semakin enak. Sambalnya pedas, pedas banget. Asli, rasanya ini tidak pahit. Seperti kita ngelalap apa ya, tidak pahit, tidak sepet, enak. Seperti lalapan-lalapan yang lain. Ditambah dengan bumbu rujak yang sangat enak banget ini. Pedas, asam, gurih. Rekomendasi sekali. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.